Halo pemirsa bos, kembali lagi di Time Zone Challenge. Oke, bersama Zania. Oke, dan jangan lupa follow Instagramnya. It's me Zania. Dan Instagram gue juga Zan Film. Jangan lupa follow, oke, Instagram kita berdua. Oke. Nah, di permainan kali ini kita akan main pingpong challenge. Zania bawa 6, aku juga bawa 6. Nanti kita masukin berurutan. Dari 1, 2, 3, nanti yang masuk di sini dapatkan $300. Weh, seru. Pegang dulu dong. $300. Kiri, bilang bos. Hai. Nah, bisa di zoom nih. Dikirain nanti dolar-dolar palsu gitu yang biasanya di permainan Superman. Nah. Oke. $300, 100-100 dan ini 20-an. Ada 5. Kiri, bilang. Hai. Challenge gini doang dapetin 4,3 kan? Keren. Siap bertarung? Siap. Salaman dulu. Sing sing. Wah, enggak sabar nih challenge sama Zania nih. Seru. Iya. Apalagi challenge-nya di... Peraturannya, kalau misalkan bola ini tidak masuk di gelas-gelas ini, dapat truth. Truth or truth. Oh. Dapetin truth. Ini kan ditutup semua nih. Yeah, yeah. Nanti tinggal buka. Harus jawab jujur. Oke. Okay. Harus jawab jujur. Satu kali lagi, harus jawab jujur. Oke. Okay. Langsung dimulai ya. Oke. Okay. Sweet dulu atuh. Kalah. Oke. Aku dulu ya. Berikanlah jurusmu. Oke, terus. Silakan bacain. Rencana ingin mempunyai berapa anak? Rencana pengen punya 4. Gue jadi ngeri anj***. 4 atau 3? Amin. Aku ya. Oke. Masuk. Berarti terusnya ke gue nggak? Oke. Okay. Lola ngobrol-ngobrol dulu. Okay. Aman dari itu. Iya. Keren ya gue soal masuk pemasukan. Latihannya di mana itu? Stop it. Get some help. Aduh. Kok bisa pas gitu senggolannya tuh gitu. Digoyang dikit langsung masuk. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nomor 1. Keren. Iya dong, harus keren dong. Kamu keren, aku juga keren. Biar kita keren bersama. Yuk, bola kedua. Pelan-pelan ya, aku doain kamu biar masuk. Ngeri lah. Ngeri. Keren ya gue, soal masuk-masukan. Kurang keren apa aku? Ampun suruh. Oke. Oke. Langsung aja. Kok pada jago ya? Kok jago ya? Kok ada jago pada jago? Gak apa, kita emang dilahirkan untuk bersama ya? Garing. Sisa berapa bola? 3, kamu 4. Ah, bilang aku. Enggak lah, beda challenge gitu lagi. Kayaknya ini enggak masuk deh. Pak, kamu harusnya percaya diri dulu. Itu terlalu semangat. Oh gitu? Karena ada apa semangat? Ada dolar, guys. Makanya ganteng kon. Aku ya berarti. Iya. Oke. Jika disuruh memilih artis, siapa yang ingin kamu ajak nikah? Udah pasti Zan Film lah. Artis Amer Husni. Penyanyi Arab. Assalamualaikum. Penyanyi Arab. Berarti kriteria kamu itu Arab-Arab gitu. Gak bosen ah mau Arab mulu. Okay.
sama Arab mulu dong. Tapi aku belum pernah sama Arab sih. Cobain deh rasanya. Ah, mantap. Oke, aku udah enggak sabar nih masukin ini. Oke. Kebanyakan gaya, Cok. Ya, terus silakan. Untuk sekarang, keinginan apa yang belum terpenuhi? Untuk sekarang, keinginan apa yang belum terpenuhi? Mencintai kamu, belum diterima sama kamu. Gimana dong? Berjuang terus. Siaplah. Untuk kamu, apa yang nggak diperjuangin ya kan? Aduh. Ah. Bangke. Aduh. Gagal berarti, terus. Oh. Suka di atas atau di bawah? Udah mikir sholat. Di atas. Kenapa di atas? Biar bisa memberi yang di bawah. Memberi dalam hal apa itu? Memberi tuh misalnya kita punya rezeki kan, yeah, lebih enak memberi. Oh, biar yang di bawah puas ya. Iya. Yeah. Oh, gitu. Oke, okay, oke, okay. Bagus juga ya niatnya ya. Oke, okay, ayo lanjut. Okay. Bola tinggal dua lagi nih. Harus masuk dua-duanya ini. Kalau misalkan enggak masuk satu, otomatis 4 jutanya enggak didapetin siapapun. Deng dong, ya kan? Gagal. Bentar. Coba kamu pegangin tanganku. Biar ini masuk. Gaya. Padahal udah dikasih energi listrik. Beb, itu si Beble apa si baby? Pernah enggak udah lama tapi enggak puas? Pernah. Apa itu? Udah lama apa maksudnya? Ngonten. Oh. Ada tuh, ya kan? Pernah ngonten sama seorang lama banget, tiba-tiba enggak puas. Gara-gara apa? Moodnya hilang. Gitu. Oke. Okay. Bentar. Apa? Jangan dulu ditembak. Aku pengen tanya sesuatu ke kamu. Keseluruhan mantan kamu berapa? Lupa lagi. Bukan saking banyak, maksudnya aku kalau yang deket-deket doang mah kan nggak pacaran, tapi kalau kayak pacaran bener-bener pacaran lama bertahun-tahun kayak gitu ya, ada berapa ya, mungkin ada 5 ya, kehitung lama itu. Lamanya pacaran seorang janinya itu berapa lama? 4 tahun pernah, itu paling lama 4 tahun. Aku paling lama 3 tahun. 4 tahun pernah. Dan nggak mau lagi deh pacaran lama-lama. Kenapa? Cicilan mobil lunas, cicilan motor lunas. Nggak deh ujung-ujungnya. Putus juga ya? Putus juga. Kayak menjaga jodoh orang. Bener, buang-buang waktu. Jadi sekarang Zania ini mencari yang serius aja? Serius aja. Malu sama umur. Emang umurnya berapa? 25. Masih muda. Sama lah. Nyarinya yang serius aja, yang bener. Betul sih. Kalau misalkan nggak serius, ngapain dipertahankan? Yes. Ya udah, silahkan menembak. Ah. Oke, okay, terus. Kalau kamu adalah Thanos, tahu Thanos kan? Siapa orang yang akan kamu musnahkan? Ya orang jahat aja. Aku nggak tahu kan orang jahat yang ke aku tuh siapa, maksudnya ya intinya orang jahat aja. Tapi emang betul sih, kita mah nggak tahu orang jahat yang mana. Iya. Soalnya banyak yang fake. Benar. Kan? Oke. Satu lagi, ayo. Satu lagi. Semangat, kamu pasti bisa. Nice. Keren. Anda mendapatkan bola bonus 1 untuk meraih hadiah. Oke.
Juri ngasih bola satu karena udah masuknya. Bangke. Aku. Kamu sekarang. Tipis sekali, Bung, ternyata. Gagal. Truth dulu. Jika kamu orang terkaya di dunia, apa yang akan kamu lakukan? Membuat masjid-masjid, membuat panti asuhan, yatim piatu. Sangat mulia yayasan, sekali. Yayasan. Kenapa tujuan kamu pengen diriin masjid dan panti asuhan itu? Tabungan untuk kita bawa mati nanti. Betul, karena apa ya? Kita udah menafkahkan rezeki kita kan? Iya. Ke itu panti asuhan. Jadi, dan masjid. Terus mengalirlah kebaikannya. Kebaikan kita tuh mengalir sampai nanti ketika kita di akhirat. Udah mikir sholat. Betul. Kita di dunia kan cuman sementara doang. Sementara. Dan di akhirat itu benar-benar kehidupan sesungguhnya di sana. Betul banget. Yang kita bawa cuman apa? Amal baik kita udah. Iya. Bukan harta, bukan jabatan, bukan profesi, bukan ketenaran kita. Invest yang paling baik adalah invest sedekah. Ya. Atau bangun masjid atau bangun panti asuhan, karena itu kebaikan terus mengalir. Beda lagi kalau kita investnya ke mabuk, ya mabuk terus, bakal desa terus. Dan gak akan ada puasnya kalau masalah itu. Wih, setuju banget. Oke, bola terakhir, gue bakal masukkan di botol paling besar. Ya. Biar mendapatkan 4 juta, apakah gue akan bisa mendapatkan ini? Oke. Sekali lagi, pantengin terus Time Zone Challenge. Dikit lagi. Dikit lagi. Gagal. Gagal dong, terus gimana? Sebelum melakukan aktivitas biasanya, hal apa yang pertama dilakukan? Dengerin lagu, nyari mood biar enak. Bisa. Iya. Atau stalkingin kamu. Biar? Ya. Semangat lah. Mister. Yoi. Terpesona, aku terpesona. Oke, dan akhirnya Time Zone Challenge selesai juga. Mantap sekali. Terima kasih Zania. Jangan lupa follow Instagram It's Me Zania dan follow Instagram gue juga Zan Film. Dan jangan lupa pantengin terus channel Zan Film menuju 3 juta subscriber nih. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Zania. Udah hadir di sini, udah bikin challenge bareng nih. Semoga challenge ini menghibur kalian. Kalau udah terhibur, like, comment, share, comment, like, comment, share, comment, ya. Yeah.